Iya, Tut. Berkasnya udah dikirim ke alamat kamu. Alhamdulillah, ya Allah. Terus, kalau masalah honornya gimana? Kalau tentang honor, biasanya akan ditransfer setelah kamu tanda tanganin surat perjanjian. Gitu, Yup. Alhamdulillah. Alex, aku aja seneng bingit. Makasih, Yup, Alex. Sama-sama, Tut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encut, encut sini. Encut cepetan. Iya, Tut. Encut, encut, encut. Aku aja seneng bingit. Kamu tau gak, Encut, tulisannya aku udah mau diterbitin. Soalnya kata Alexnya aku, kontraknya udah dikirim ke rumahnya aku. Hebat atuh, Tut. Berarti tanya sebentar lagi kamu teh bakalan ngetop. Ih, amin ya Allah. Ya udah Encut, Alex, akunya mau ngasih tomong sako dulu yuk. Kang Alex. Cuk. Cucu teh mau masuk dulu. Cuk. Kamu jadinya kapan menikah? Gak perlu saya bawakan. Gak usah. Stop Jun. Kok perasaan saya jadi gak enak ini Jun? Kenapa? Jalan bareng sama saya. Takut ya kalau saya ini suka sama kamu? Tenang aja Jun. Saya gak bakalan suka sama kamu. Karena hati saya ini sudah berlabuh di hati seseorang. Alhamdulillah, Jun, kalau kamu punya perasaan seperti itu. Tapi maksudnya bukan begitu. Sebagai duo JJ, saya ini mensupport kamu dari belakang, mendorong kamu kalau kata orang ini Tuturi Handayani. Dan kalau kita datang ke rumah Pak Ustadz, dan kamu mengutarakan niat kamu untuk keluar dari atau pindah dari rumah Mas Suha, itu saya pikir tidak akan terrealisasi, Jun. Pak Ustadz bakalan nggak ngizinin saya pindah. No. Bukan itu, bukan itu. Begini, Pak Ustadz itu menunggu saya untuk mengajak diskusi keagamaan. Dan pastinya akan ada bahasan-bahasan yang menarik dan panjang. Dan tentunya akan menyita waktu kamu, Jun. Dan kamu tidak akan bisa ngomong, apalagi menyelak omongan, karena tidak ada waktu, Jun. Jadi? Saya harus ke sana sendiri gitu. Exactly, yes. Itu lebih baik dan lebih bagus, Jun. Tapi saya... Pasti kamu bisa. Ingat, Jun. Saya sebagai duo JJ akan mendorong dan mensupport kamu. Jangan lupa, Jun. Merdeka. Merdeka. Saya jalan dulu, Jun, ya. Jangan lupa, merdeka. Merdeka. Hati-hati, Jun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pasti bisa, oke? Okay.